Okey, baik. Baru-baru ini sebenarnya lebih kurang 8 Jun lalu telah pun diterbitkan sebuah buku Pesona Kebaya, The Enchanting of Kebaya 2024. Dan yang seronoknya adalah dari segi pengisian kebaya, buku itu sendiri bercakap tentang kebaya keseluruhan dan di Malaysia. Kadang-kadang kita keliru dan kadang-kadang kita cuba nak bertanding mana kebaya lebih cantik, negeri saya lebih cantik, negeri awak lebih cantik. Penjelasan kita bawakan mesti buku ini, dan hari ini juga kita membawa beberapa rekaan untuk dikongsikan bersama anda semua. Dan pada waktu ini saya bersama dengan Preka Fashion dan juga yang merupakan tulang belakang di sebalik buku yang diterbitkan ini, iaitu Fahri Mikael dan juga Jonathan Kau. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, baik. Jadi kalau kita boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan buku ini, yang paling saya tertawan ialah ni cover buku ni. Tapi sebenarnya di sebelah dalamnya, ini yang dihasilkan. Kita tunjuk sikit. Jadi itu dia. Macam mana boleh terinspirasi untuk menghasilkan buku ini? Okey, pertama kali terima kasih atas jemputan kami. Yeah. Buku ini actually kita terbitkan kerana untuk mendapat, untuk memberi lebih pengetahuan kepada orang ramai dan masyarakat. Sebab kebanyakan orang tahu kebaya itu kebaya nyonya ataupun kebaya pamugari. Itu kalau teman-teman rata-rata kita tanya, mereka cakap itu adalah kebaya. Betul. Tapi sebenarnya dalam Malaysia ni kita ada lebih daripada 11 jenis kebaya yang kita patut tahulah, memang daripada warisan tradisi kita. Sebab itulah buku ini kita nak kupaskan tentang jenis-jenis kebaya yang terdapat dalam Malaysia. So orang lebih tahu, bukan hanya kebaya nyonya, bukan pamugari saja yang ada, mana ada yang elemen-elemen tradisi lain yang sepatutnya kita banggakan dan kita warisi untuk generasi akan datang. Okey, baik. Kalau kita boleh dalami sedikit tentang 11 jenis kebaya tadi. Apa dari negeri-negeri mana sebenarnya, kalau kita boleh kongsikan lebih lanjut? Kita kongsikan, ya? Sebenarnya kita ada 11 kebaya. Basically kita ada, misalkannya lah, kebaya dari Selangor, kebaya Perlis, lepas tu Melaka, dan juga Negeri Sembilan. Dia ada 11 lah total semua. Keseluruhannya, apa persamaan dan juga perbezaan kalau kita boleh kongsikan? Dia lebih, actually dia bukan kepada negeri, tapi dia jenis komite masyarakat setempat yang asimilasikan kebaya itu sendiri. Di mana kebetulan Perlis, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, mereka ada kebaya mereka sendiri sebab mereka mungkin asimilasi masyarakat tersempat masa itu. Tapi kebanyakannya terjadi daripada masyarakat sekitar yang memakainya. Daripada situ mereka cipta kebaya yang daripada asalnya, dan mereka menjadikan kebaya mereka sendiri. Ya, okey. Dan ini merupakan sebahagian daripada yang dirakamkan suatu pelancaran pada 8 Jun yang lalu, yang mana mendapat sokongan sebenarnya daripada Kementerian Pelancongan daripada sendiri, MUTEK, dan usaha ini turut mendapat sokongan daripada Jabatan Warisan Negara, dan difahamkan College Community Sayang serta FM Group yang menyokong usaha ini. Jadi buku ini terkandung semua yang disebutkan tadi, maknanya 11 kebaya, penjelasan kebaya dan sebagainya. Dan hari ini sebenarnya kita turut membawakan di studio mana kebaya-kebaya yang turut dihasilkan. Anda berdua, ya? Ya, betul. Jadi sebentar lagi kita akan tunjuk juga pada anda. Kalau tengokkan, okey, boleh tak kita kongsi? Yang ini antara kebaya yang ada dalam buku yang kita ceritakan, yang warna hijau ni adalah kebaya Perlis. Dia potongan dia di hadapan kelihatan baju kebaya, tapi di belakang kelihatan seperti baju kurung. Sebab dia ada pola sendiri. Setiap baju ni ada pola sendiri dan potongan sendiri. Kita ikut daripada tradisi asalnya lah, kita maknanya kita mengekalkan warisannya supaya orang tahu, oh, yang ini kebaya Perlis yang potongan sebegini. Dan satu lagi kita bawakan yang itu kebaya Selangor lah. Maksudnya kebaya Selangor dia pun berbeza, ada ciri-ciri. Cuma cutting kebaya masih sama. Tapi kita boleh lihat di depannya tiada pesak. Pesak depannya dia bertindih, berselisih. Itu antara beza-beza yang kita dapat lihat lah. Ciri-ciri istimewa lah setiap baju kebaya yang mewakili identiti masing-masing. Dan kita melihat ia lebih kepada tradisional, ya. Kalau sekarang ni sudah ada asimilasi, dah dimodernkan dengan desain dan juga reka corak di musim printing itu sendiri, kan? Dan ini adalah yang asli, maknanya betul-betul tradisional yang mencerminkan kebudayaan negeri itu sendiri dan juga budaya Malaysia. Jadi kalau kita melihat juga kepada potongan yang ada,
Yang tadi kalau kita boleh pasal, selalu kita akan panggil macam ala-ala kebarung. Lebih kurang, eh? Kebarung. Ini sebelahnya tu lebih kepada kebaya macam zaman dulu-dulu. Dengan dipasangnya, apa dia kata, pelopo dan pending tu. Menampakkan lagi tradisional bagi sesuatu makhluk. Bagi macam baya pelis, walaupun nampak seperti baju kebarung, tapi sebenarnya potongannya dia tiada potongan di bahu. Itu adalah ciri-ciri kebaya pelis. Maksudnya dia putus sambungan daripada depan ke belakang. Itu antara polanya lah. Okey, pola bagi untuk buat yang memang tidak ada potongan di bahu, susah tak nak buat sebenarnya? Memang susah sebab memakai kain yang banyak dan juga cara potongan adalah harus memanjang. Selalunya kita akan memotong menegak, melintang. Tapi sebab terlalu panjang, sebab dia tak ada potongan, kita kena pandai ambil kain untuk mendapatkan corak yang betul lah. Ya, selalu kalau saya dengar istilah daripada dalam kalangan mereka fashion ataupun tukang jahit, dia kata kita kena pandai curi sikit. Lebih kurang itu, ya. Ini kena lebih banyak curi lah. Tak ada potongan, memang akan makan kain yang sangat banyak. Kalau tersalah buat, dia jadi tak cantik, dia akan sengit ataupun tak terletak lah kita nampak. Okey. Dan pastinya hasrat ini bukan terhenti setakat ini, kerana difahamkan selepas ini ada lagi kesinambungan yang akan dilakukan. Tapi saya juga nak tunjukkan kepada anda, ini gambar yang diberikan, macam-macam warna-warni kebaya yang ada. Dan saya nampak dalam kalangan mereka yang hadir juga mengenakan kebaya juga. Ya, betul. Masing-masing. Kebaya masing-masing. Kita nak mengangkat tradisi kebaya tu supaya lebih memperkasakan kebaya kita lah. Supaya generasi sekarang pun tahu dan juga nak menjadikan pakaian harian semula. Betul-betul. Dan itulah kata, kalau dulu memang pakaian harian lah. Semua sekarang ni ikut ikut musim. Ada perkahwinan atau hari raya saja. Bila pakai hari biasa, orang akan pelik. Ni nak pergi majlis kahwin ke ni? Lagi mana ni? Biasanya kita kena terapkan benda baju kebaya ini adalah pakaian harian sebelum ni. Kan, sebenar-benarnya. Sebab ialah sekarang ni bila dah ada kemodenan, maka orang tinggalkan yang tradisional. Tetapi hanya menggunakan waktu-waktu tertentu sahaja. Tapi kita risau sekarang ni, kalau kadang-kadang orang kahwin pun, kadang-kadang mereka pakai yang bukan tradisional. So, itu antara kita dah masuk ke revolusi lah, revolusi kebaya. Sebab daripada asal, kebanyakan daripada start pada kebaya Saloma lah. Kita ada kebaya Saloma dalam ni. Daripada situlah profesi bermula, berevolusi, dan sekarang terdapat kebaya moden yang bermacam-macam lah. Kita boleh lihat. Baik. Jadi kalau kita kongsi sedikit tadi apa yang Hani sebutkan, ada kesinambungan selepas ni. Tidak terhenti setakat ini. Mungkinkah ada buku baru ataupun ada persembahan fashion yang baru ataupun macam mana? Silakan. Okey, so kita ada persambungan lagi. Pada bulan 8 nanti, kita ada Precious of Malaysia, yang adalah event kita. So basically, Precious of Malaysia adalah traditional punya event. Lepas tu dengan juga budaya dalam Malaysia kita. So Precious of Malaysia ni akan berlangsung pada 2-4 hari bulan Ogos dekat Afin TRX. Lepas tu dengan sambungan dekat Pavilion Damansara High. Untuk kita akan melayakan Hari Tanjap Malaysia. Kesinambungan daripada buku kebaya ni, kami akan lancarkan dalam versi Inggeris pula. Sebab kita nak menghantar kepada Motec, sebab Motec akan jadikan sebagai ini bahan cenderahati untuk ke negara luar. So, jadi satu-satu pertukaran budaya daripada negara kita lah untuk kita angkat sebagai salah satu budaya yang kita nak bawa ke luar negara lah. Ya, dan kalau kita tengok dalam buku ini sendiri, ini gambar yang pernah tular juga dulu ini. Ini dalam kalangan cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu dulu. Dengan pakai masing-masing. Tapi kalau kita melihat juga kepada menghampiri ke muka hadapan tadi, ada menunjukkan baju-baju kebaya dari mengikut negeri. Dan di sini anda boleh tangkap, mungkin anda boleh kenal mana satu dari kebaya Nyonya dan kebaya dari negeri mana. Tapi ada juga anda tengah fikir, dari negeri mana? Jadi menerusi buku ini, anda akan tahu, oh, rupa-rupanya dari kebentuk tersebut adalah dari negeri-negeri yang tertentu. Jadi itulah dia, boleh tengok di sini. Dan adakah ia boleh diperoleh di mana-mana? Buku ini kita dah mendapat jilid ISBN daripada Pustaka Negara. Dan kita akan letak dekat Pustaka Negara seluruh Syawada, Pusat Negara dan juga Perpustakaan Negeri. Kami juga akan letak untuk dekat Motec dan juga tempat-tempat pelancongan. Selain itu, pada bulan 8 kita akan masuk ke dalam kedai-kedai buku di seluruh Malaysia. Siapa yang ingin dapatkan, mereka boleh terus membeli di kedai buku-buku yang berhampiran lah. Boleh dapatkan. Dan antara yang
saya dapat tengok setiap rekaan daripada negeri-negeri ini ada pola dia. Ya, betul. Maknanya kalau bagi mereka yang memang tahu menjahit, mereka tahulah macam nak buat pola-pola ni dengan gambaran seperti ini. Contohnya ni ada pola-pola. Jadi ini antaranya kalau Negeri Sembilan macam ini, ini pun kita dah tahu dah memang dari Negeri Sembilan. Dan kalau kita melihat juga kepada muka surat yang lain, antaranya tadi kebaya nyonya, kita dah tahu dah. Tapi kita nak tunjuk satu lagi. Ini merupakan kebaya moden. Ini revolusi lah daripada yang lama. Sekarang ni dah macam-macam kita desainkan, kita menjadikan sebagai kebaya dinamakan sebagai kebaya moden lah. Okay. Yang pola-pola ni kita boleh lihat sebab melihat ciri-ciri dekat situ. Siapa-siapa yang tahu jahit dan tukang jahit dia akan fahamlah begini potongan yang sebenar kebaya ni. Kebaya Saloma. Ibu saya suka juga ni kebaya Saloma. Kejap lagi kita akan tunjuk ada. Alah, memang kebetulan saya tunjuk je kebaya Saloma, kebaya Saloma yang betul muncul depan mata saya. Jom kita tengok sekejap. Ni dia kebaya Saloma yang berkilau-kilau itu. Okey, kalau kita boleh kongsikan ni. Okey, kita ada di sini kebaya Saloma dan juga kebaya Kota Baru. Di mana kebaya Saloma ini lebih kepada inspirasi pada kebaya Bandung. Sebab Saloma mempopularkan baju begini. So dia menjadi ikutan dan trend fashion daripada start daripada zaman beliau sehingga kini revolusi itu telah diterapkan untuk bahagian fashion lah. That's why dia bermula daripada kebaya Saloma di mana fashion itu diolah dalam baju kebaya. Ya, bayangkan pada ketika itu menjadi satu kata impak. Sebab apa? Tahun 1950-an ramai orang lebih kepada macam pemalu, tak menonjol kan. Tiba-tiba ada kebaya Saloma. Okey, yang ini pula? Yang ini kebaya Kota Baru. Di mana lebih dia inspirasi daripada kebaya Kota Baru daripada negara seberang. Tapi kita masyarakat setempat telah olah dia menjadi pada sebagai masyarakat Kelantan, pakai masyarakat Kelantan lah untuk kebaya Kota Baru. Sebab Kota Baru dia ada lidah dekat depan tengah-tengah tu. Kalau kita tengok yang kalau berjenis begini, ini adalah kebaya Kota Baru. Ya. Dan saya membawa saya pada memori silam sewaktu saya kecil dahulu, di mana kebaya-kebaya seperti itu yang ada lidah di tengah tu kan, arwah nenek saya yang pakai. Dan ia menggunakan sebagai pakaian harian. Ya, betul. Jadi saya masih lagi saya berkesempatan pada zaman tersebut, generasi nenek-nenek ni menggunakan pakaian-pakaian tradisional kekal dengan identiti tersebut. Betul. Ya. Jadi kalau generasi muda pakai memang cantik. Memang klasik. Walaupun kita olahkan untuk memakai fabrik zaman masa kinilah. Dan kita boleh modernkan dan juga masih kekalkan tradisinya. Ya, betul. Dia tak salah untuk kita mengolah tetapi jangan kita lari terlalu jauh. Jangan terlampau luar daripada kebiasaanlah. Nanti dia jadi rosak dia punya kesopanan dia. Betul. Okey, jadi untuk dapatkan informasi lanjut, kita tahu boleh dapatkan di tempat-tempat tertentu dan di juga kementerian-kementerian, terutama sekali di Motek pasti akan ada buku ini. Bagaimana nak dapat nak lebih dekat mungkin melalui media sosial untuk beri tahu perkembangan terkini seperti mana program susulan yang akan menyusul nanti. InsyaAllah, kami ada di media sosial. Kami akan wawarkan untuk update. So, bulan 8 kami akan lancarkan untuk versi bahasa Inggeris. Dan kita semua yang kalau nak beli online pun kita akan buka lah pada bulan 8 nanti. Okey. Hanya cari Persona Kebaya. Persona Kebaya, betul. Persona Kebaya. Baik. Tak sabar nak tunggu sebab kita seronok melihat kepada keberadaan generasi ataupun anak-anak muda yang tampil dengan ide-ide seperti ini supaya dapat mengangkat warisan budaya negara ini sampailah ke akhirnya. Tahniah diucapkan. Buku ini dan tahniah terus yang diberikan. Semoga lepas ini akan terus lagi dan tidak akan pernah berhenti. InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada Fahri Mekai dan juga Jonathan Kopp bersama kita pada waktu ini dan juga gadis-gadis model kita yang telah pun berusaha tukar baju dengan keadaan segera untuk tunjuk keberadaan dia untuk anda semua melalui Persona Kebaya. Baik, kita bawakan kepada anda waktu ini Cerita Pagi dari Melaka bersama-sama Farah Huda Sahiran nak berkongsi tentang Melaka Agro Fest 2024. Silakan.